Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Tutorial M. Iqbal. Dalam video kali ini saya bakal sharing kepada teman-teman semua bagaimana caranya untuk menampilkan profil grup di bagian daftar teman ya. Oke, jika teman-teman udah join grup Mabar di Mobile Legends atau udah membuat grup sendiri, teman-teman kalau pengen ditampilkan grupnya di bagian teman ini, tinggal tap aja yang icon bulat ini ya. Nah, ini adalah icon grup. Nah, selanjutnya di sini bakalan muncul grup-grup teman-teman ya. Maksimal bakalan ada 2 grup ya kalau teman-teman udah join grup. Nah, di sini untuk menampilkan profil grup di bagian daftar teman itu tinggal checklist aja ya di sini. Tampilkan menu masuk grup dalam tampilan home. Nah, ini tinggal di checklist aja, diaktifkan checklistnya. Maka secara otomatis profil grup teman-teman itu bakalan terlihat di bagian paling atas ya, seperti ini. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya kasih tahu kepada teman-teman semua. Kalau teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk di like, kemudian komentar. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau request tutorial, boleh ya. Jangan lupa juga untuk bagikan dan subscribe channel saya agar saya bisa terus berkarya dan terus berkembang lagi membagikan tutorial-tutorial seputar Mobile Legends ataupun tutorial lainnya. Oke, sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.